Raden Abimanyu, salah satu putra Pandawa, yang disuruh oleh orang tuanya, Arjuna, pergi menemui eyangnya, Begawan Abiyasa, untuk menanyakan keberadaan Raden Gatot Kaca. Dalam perjalanan pulang, di hutan bertemu dengan dua raseksa yang menghalang-halangi perjalanannya. Maka terjadilah peperangan. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Raja Amarta, Puntadewa, beserta keluarga Pandawa dan Prabu Kresna sedang melakukan pertemuan.
Puntadewa menyampaikan kepada Prabu Kresna bahwa hatinya risau atas kepergian salah satu putra Pandawa, Raden Gatotkaca, yang menghilang dari kerajaannya, Pringgondani. Disusul istrinya, Dewi Pergiwa, juga pergi tak diketahui keberadaannya. Lalu Prabu Kresna bertanya pada Warkudara, ayah Gatotkaca, dan juga Arjuna. Mereka pun tidak mengetahuinya. Namun Arjuna telah mengutus Abimanyu menemui kakeknya, Begawan Abhyasa, tentang keberadaan Gatotkaca. Abimanyu yang telah hadir dalam pertemuan itu menyampaikan pesan Begawan Abhyasa bahwa Gatotkaca akan muncul lagi di kerajaan Amarta apabila telah ada kejadian yang aneh berupa burung.
Senapati Walanggito, utusan dari Raja Perunggu Gajendro, Prabu Puspita Tahanan, atau disebut juga Prabu Puspita Mani, untuk menyerahkan surat kepada Raja Amarta, Kuntadewa. Katung kadal kamu mamanur mana para layu. Dewa tampak tersenyum pahit. Prabu Kresna menanyakan isi surat itu. Dijawabnya bahwa Prabu Puspita Manik akan menjajah negara Amarta. Seketika itu Raden Werkudara marah, dan Patih Walanggito dihajar keluar ruangan. Kerajaan Amarta, Prabu Puspita Tahanan, Kepompong Yudo dan Begawan Kaneka Sabda sudah menunggu Patih Walanggito.
ingin mengetahui reaksi Raja Amarta Puntadewa setelah baca surat dari Prabu Puspita Kahana. Patih Walanggito datang tergesa-gesa. Ia menceritakan reaksi Prabu Puntadewa setelah membaca surat. Dan diceritakan juga bahwa salah satu adik Puntadewa yang bernama Raden Werkudara marah. Prabu Puspita Kahana berkata bahwa semua itu memang ia sengaja. Raden Werkudara menyusul mereka. Ia bersama Raden Arjuna dan Raden Abimanyu. Patih Walanggito menunjuk Raden Werkudara dan memberitahu Prabu Puspita Kahana bahwa orang inilah yang menganiaya dirinya. Raden Werkudara bertanya siapa yang akan menguasai negara Amarta, dijawab dan diakui oleh Prabu Puspita Kahana. Raden Werkudara meminta niatnya itu diurungkan dan ditolak oleh Prabu Puspita Kahana. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Thank you.
Para Pandawa kalah dalam peperangan itu dan akan mencari jago bantuan yang bisa mengalahkan Prabu Puspita Kahana dan para pendampingnya. Pertapaan Ranjang Ulung. Burung raksasa yang bisa berbicara layaknya manusia, bernama Garudo Poncowolo, bersama para biumban ibu perawatnya, yang menyediakan makan-makanan dan lain-lainnya, sedang bercengkerama diselingi senda gurau dan tertawa ria. Thank you.
Prabu Kresna disertai Raden Werkudara dan Raden Arjuna datang meminta bantuan kepada Garudo Poncowolo untuk bersedia perang mengalahkan Prabu Puspita Kahana yang akan menguasai Amarta. Karena para Pandawa tidak dapat menandinginya, permintaan itu disanggupi oleh Garudo Poncowolo. Dan kebetulan burung raksasa itu sedang ingin membantu sesama. Berarti ini sopo?
Prabu Kresna menjanjikan jika Garudo Poncowolo dapat mengalahkan Prabu Puspita Kahana, maka akan dijadikan raja di kerajaan Pringgandani. Masa aktif kan?
Garuda Poncowolo bertemu dengan Prabu Puspita Kahana. Garuda Poncowolo mengaku utusan dari negara Amarta untuk membatalkan niat Prabu Puspita Kahana menguasai negara Amarta. Prabu Puspita Kahana tetap pada pendiriannya, maka terjadilah peperangan keduanya. Akhirnya Garuda Poncowolo tidak mampu menandingi kesaktian Prabu Puspita Kahana dan berlari meninggalkan peperangan. Prabu Puspita Kahana mengejarnya. Raden Gatotkaca berlari bertemu Prabu Kresna, Raden Warkudara, dan Raden Arjuna. Kalau jauh ini kesan, lalu mementaskan.
Prabu Kresna menanyakan dari mana Gatot Kaca ini. Dijawabnya bahwa ia baru saja kalah berperang melawan Prabu Puspita Kahana, dan mengaku bahwa burung Garuda Poncowolo adalah jelmaan dari dirinya. Para Pandawa sudah tidak ada lagi yang mampu menandingi kesaktian Prabu Puspita Kahana. Akhirnya Prabu Kresna yang titisan Dewa Wisnu ini meminta Gatot Kaca kembali berperang. Hanya saja menggunakan cara lain, yaitu jika bertemu Prabu Puspita Kahana, Gatot Kaca harus merayunya dengan alunan tembang asmara. Benar juga, terkena tembang asmara Raden Gatot Kaca, maka Prabu Puspita Kahana berubah menjadi wujud aslinya. Dewi Perjiwa, istri Raden Gatot Kaca. Prabu Kresna menanyakan mengapa Batara Narada turun ke dunia. Batara Narada mengatakan bahwa ia ingin menolong Dewi Perjiwa yang mencari suaminya dan merubahnya menjadi Prabu Puspita Kahana. Ia sendiri menjadi begawan Kaneka Sabda. Prabu Kresna mengatakan bahwa yang menjadi burung Garuda Poncowolo adalah Raden Gatot Kaca. Dewi Perjiwa menyampaikan pada Prabu Kresna bahwa semua itu sebagai sarana ia dapat bertemu kembali dengan suaminya. Bahagianya, thank you.
Yaki Explorer Channel.